Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Ah, kalau gitu gua mau nitip headset tadi. Iya, tadi kita mau beli headset. Iya, buat anak elu. Ya udah mesti liburan. Ya udah nih, ini mana? Kayak jam belum dibawa. Ada nih. Ini gua milih. Iya, nanti lu milih. Enggak. Ini buat lu nih. Ini lu doang. Iya, Pak. Jambu Thailand. Lu belum pernah kan pasti makan jambu Thailand. Jambu Thailand mah juga banyak di depan situ. Ih, ini Thailand asli. Ini le mineralnya juga di tempat Om Deddy, gua udah sering minum ini. Oh ya udah, oh ini asli ini kayaknya nih. Asli nih, organik Thailand. Terus apa lagi? Ini, buat anak lu nanti anak. Anak gua baru lahir. Oh. Ntar anak lu gak mau TK emang? Ya mau TK, cuman kan ke, lu kalau mau ngasih hadiah buat anak bayi, ya maksudnya yang baru lahir, kan ini baru lahir. Dia kalau misalkan kayak begini kepalanya begini jadinya jadi kayak kura-kura anak gua. Iya, anak lu jadi kumbang noh. Setan ini kepala setan bukan sih? Ini kepala laler, setan. Laler itu laler. Iya, jangan. Ya udah ya. Enggak apa-apa, ntar bisa gua yang pakai dulu dah. Ih, jangan, Bang. Masa anak lu bekas lu? Ya udah. Enggak, ntar gua simpenin. Iya ya. Nih, terus habis itu ini. Itu apaan? Kita beliin ini. Jadi buat mukul bapaknya. Enak bang. Kalau buat dipijit, cobain dah. Cobain. Fa, ini kayu, Fa. Anak gua lu suruh pegang kayu. Ya ampun, ini gedean ini aja daripada anak gua. Makanya dipakainya kan buat elu. Nih, buat ini. Enak guys, nanti aku pengen beli juga deh. Nah, enak. Nih, enak ini sumpah ya. Nih, buat anak lu. Buat Indah juga gak apa-apa. Nih. Kolor lu suka itu gak? Suka... Kolar? Gak, suka ini kan? Keluar karetnya? Suka bukan? Bolong? Iya! Ya suka! Nah, jadi Indah punya... Lu suka. Ini punya, lu, punya kita. Ini punya kita. Lu kesini kayak ini, lu masuk-masuk ke rumah gua kayak Sule di ini talk show. Ini saya bawa ini. Ulekan! Nawar-nawarin ini. Nah, gua pikir mainan. Kenapa ada karetnya ya? Gua pikir mainan yang buat anak itu. Ini mah buat jemur kolor kan? Iya. Berguna gak? Berguna, Pak. Ini jadi nanti anak lu kolor-kolornya taruh di sini. Daripada lu gantunginnya nanti di mobil-mobil lu, di motor lu, Indah gantunginnya gimana? Mendingan gua pakein ini. Kata iya, Indah, gantung di mana ya? Nggak ada gantungan. Oh, untung aja ada kadonya Arah, Pak. Kemarin tuh di pintu-pintu, Pak, belum ada ini. Jadi kolor ditaruh di pintu, gagang pintu dimasukin, gitu-gitu kemarin. Jadi gagang pintu penuh sama kolor serumah gua kemarin. Tuh kan. Untung lu beli gini ya, deh. Jadi ini ya. Berfungsi. Iya, berfungsi. Bilang apa? Makasih. Ya, sama. Ada lagi nih, nah ini yang lucu bang. Bantal leher ada 3 gua di rumah ini. Di mobil ada 2, di atas ada 1 bantal leher. Tapi bantal lehernya ada ininya gak? Nih. Nah, bando. Itu kan penutup mata, bukan bando. Emang iya? Itu penutup mata, Pak, namanya, Pak. Itu kalau lu perjalanan jauh bisa nutup mata. Buat apa? Biar lu gak silo kalau tidur. Nah ini bang, lu ada gak penutup mata? Sebenarnya gua udah ada gitu. Mana coba lihat. Dia di atas, gua ngapain harus gua ambil dulu? Jam tangan. Pasti anak lu suka jam tangan. Wah, anak gua. Ya ampun, jatuhnya gesper itu kalau dipakai ke anak gua, bukan jam tangan. Nih, coba nih, lu pegang dulu bagus barangnya. Bagus enggak? Iya bagus, Pak. Enggak, kalau bagus bagus gua akui. Barang-barang Miniso tuh bagus. Apaan? Buku belajar buat anak lu. Anak lu udah rajin belajar. Sayang anak. Nah, karena gua tuh pengen banget anaknya Rijin kan jadi penulis ke, jadi apa, jadi gua beliin buku. Jadi pas nanti jadi penulis beneran nih, kayak awalnya dari mana buku pertamanya? Ini di kado dari Kak Arafa. Gua adalah pertama yang ngasih dia buku. Ntar anak lu kalau anak lu nanya, Pak, siapa yang beliin aku buku pertama kali? Pak gitu.
Iya. Pak, siapa Pak yang beliin aku jam tangan pertama kali? Arafa. Siapa yang beliin tangan pertama kali? Arafa. Bapak beliin apa? Bapak enggak beli apa-apa. Bapak enggak modal. Enggak. Yes. Jadi adalah aku yang pertama kali memikirkan pendidikannya. Jambu juga di Arafa yang beliin. Iya, pertama kali kok. Pertama kali. Enggak ada orang di sini. Lu udah habis. Anak lu mau kutek enggak? Enggak usah, anak gua cowok kan. Kalau mau kutek soalnya ini beli satu gratis satu kan tadi. Terus kata gua, anaknya Bang Ridin mau enggak ya gua beliin kutek? Kasih ya, Bang. Awas terjadi tendang. Daya, kita kasih Indah. Mana Indah? Di atas ini gua cuma dapat jambu sama lem mineral ya beneran. Iya. Enggak ada dari plastik segede gini gua cuma dapat ini. Iya kata gua bingung mau ngasih lu apa, kata gua, oh iya, Bang Ridin kayaknya belum pernah makan jambu Thailand. Iya, gue gak pernah makan jambu Thailand dan emang gak kepikiran. Nggak. Makan jambu doang harus Thailand gitu. Jambu biasanya juga sama aja sebenarnya gue. Makanya gue bawain biar lu tuh seumur-umur lu pernah makan jambu Thailand seenggaknya gitu. Walaupun cuma satu doang dibeliin sama gue kan. Ya, ayo kita ke ya, itu. Ayo ke atas. Nah, gue bingung tuh apaan. Kata gue, dah mau apa ndak? Udah, gue juga bingung. Wehehe. Kegedean gak suara gue pedis. Guys, ini guys, ini mau lihat kembaran aku. Sama. Iya. Ada Rama, guys. Lihat kembaran aku, guys. Sekarang dia udah punya ini. Tapi badannya lihat. Masih segede ini. 49. Bisa enggak usah ngomongin badan. Kan ada gua di tengah. Iya, emang kenapa? Ada ini sih lebih kecil. Oh iya. Tapi emang kok yang hamil siapa yang gede? Nih. Nah, ini ada petugasnya, Dok. Dibeliin kado nih, gesper. Wih, itu dapet kado. Gesper buat. Iya, ini. Kamu pakai jam tangannya segini doang, guys. Kecil banget. Bisa jadi kalung ini, mah bukan gesper. Ini lebih ke kalung. Nih, dah gua beliin ini, masa enggak mau dia. Gua beliin tas. Buat dia sekolah. Kan nanti dia mau sekolah kan? Iya sih. Iya sih bener sih. Ada mau sekolah? Iya nanti. Anakku dipakein tas kayak gini, jadi udah aku bilang kalau pakai tas kayak gini jadi kayak kura-kura. Lucu dah, lucu kan ya sih, lucu. Anakku kayak anak kecil. Emang anak kecil. Oh iya sih. Emang anak kecil ya. Kalau mau lucu mah jangan gendong tas itu. Gendong. Komeng. Kan lucu komengnya. Siapa tanya ini buat apa? Gak penting. Emang gak penting ini? Penting sih. Yang ya Allah kan ya kamu kan sibuk jahit. Sibuk ngurus anak kan, kenapa kamu mau sibuk jahit? Orang ya, tuh melahirkan anak jadi ibu-ibu bukan jadi penjahit loh. Loh, terus kalau celana kamu bolong tiba-tiba? Iya kan biasa juga kita bawa ke tukang jahit. Kalau jam 12 malam tukang jahitnya tutup. Ya udah biarin aja dah bolong, gondal-gandul dah. Tetap. Ngurusin amat. Gue tuh emang ini guys sebenarnya kayak otak gue tuh udah mengarah ke depan gitu buat gue jadi suami istri. Karena emang suami tuh gak mikirin hal-hal remeh-temeh gitu yang kita lihat, alami. Lihat lu nikah, punya anak, lihatlah kado dari gue ntar. Ntar gue bawain. Gue bawain. Ayo lu siap-siap. Lihat lu, tromol ninja. Wait a minute. Gue bawain tromol ninja, ini buat apa? Ini buat bapaknya, Fah. Jadi bapaknya ntar, kan siapa tau kalau ibunya mau kemana-mana ada tromol ninja gitu, boleh tak? Apa salahnya sih kado dari gue ini? Bagus, iya, bagus sih. Lu suka gak? Suka gue. Suka. Makasih ya, Fah. Iya, sama-sama. Gue emang kebetulan lagi nyari itunya, guntingnya. Ada gunting. Ada. Iya, gunting ada yang gedean nih. Yang kecil. Maunya yang kecil lagi ya gunting. Ini gunting kecil juga ada. Peniti ada nggak peniti? Kan gunting rambut dia. Peniti ada nggak peniti? Peniti nih tuh. Oh iya. Ini kan ada semua. Ini meteran. Meteran ada di bawah. Tapi nggak ada jarum jahit. Yang beli dia satu. Jarum jahit nggak ada. Gimana caranya? Ngegunting tapi nggak ada jarum. Makasih sate. Makasih sate. Mau nggak lo nih tuh? Makasih sate. Kotor. Jarum jahitnya nggak ada bang. Maksudnya ini kata dia gak penting dah. Itu apa sih emang? Ini buat gini enggak enak tuh ini. Serius? Iya nih, jadi kalau lu capek, lu kan capek suka kan gendong-gendong bayi. Nah, lu gini-gini. Coba gue coba ini. Pasti Indah sangat senang nih melihat ini. Oh iya. Enak tau. Keras gitu dia, serius. Enak tau. Nah, bisa aku bikin gitu ya. Hah? Bisa aku. Oh. Neymar. Neymar. Nih, Indah.
Nih, katanya ini emang udah banyak. Banyak kan, kita punya kayak begini. Tapi ada ininya enggak? Ada 3 biji kan di rumah. Enggak, ini ada ininya nih. Kan yang motifnya beda. Ini juga masa enggak boleh langsung. Oh. Boleh lah, boleh kan? Jadi dia enggak warnanya enggak. Kalau mau beda, jadi jangan kalau mau beda harusnya tuh jangan pakai bantal leher yang motif nanas-nanasnya langsung kalau mau. Jadi kalau ya susah dong, gimana ini sih masih pakai nanas, aneh deh kamu. Kalau nanasnya nanas madu nanti disemut. Iya. Nah, udah gak usah dibahas, nanas apa gatel juga bakal disemutin. Nanas apa aja juga bakal disemutin, gak harus nanas madu. Terus kalau nanas, kalau nanas ininya harus dibeset-beset tahu. Udah gue bercanda doang, gak usah dilanjutin. Gue cuma nyelutuk doang, kesel. Karena kesel. Gue ini ada penutup mata, lucu kan? Dibilang bando tadi. Bando, dibilang. Bisa kan? Bisa, tapi jadi bando bisa. Bisa jadi bandel loh. Jadi perban juga bisa kalau misalnya darurat. Iya bisa, jadi kapten juga bisa buat jadi kapten di sini. Iya, bisa, kapten iya, bola bisa, juga bisa. Bisa. Iya bisa semua. Tapi ininya apa timnya tim nanas. Iya tim nanas, enggak bisa apa? Tim tomat enggak ada. Kan beda, ini kan nanas, bukan nanas. Kata kamu suruh jadi kapten. Iya. Nah, berarti kan kaptennya orang-orangnya nanas kan? Iya. Iya betul. Jadi kayak kuis timnya sama gua. Timnya tim nanas. Tim nanas jadinya, Bang. Nih. Terus ada yang lagi enggak tuh indah. Buat gantung-gantung. Oh iya bener, buat jemuran. Iya kan? Lu bingung kan suka-suka jemur di mana? Iya, buat di kamar mandi nih. Iya. Gantung. Ah iya, di kamar mandi. Masa kata dia emang lu ngegantungnya di pintu? Gagang pintu. Kemarin kita di gagang pintu ya sebelum ada ini. Makanya ini bermanfaat. Iya, ini kemarin bermanfaat. Kolor gua di gagang pintu, kaos kaki di gagang pintu. Jadi orang kalau ini ada gagang di ada sini juga. Nih di sini nih, gue gantung semua nih, kemarin-kemarin daleman semua di sini. Ini kadang kan kalau misalnya mau ini gue lepas nih, gue turunin buat gantung semua. Gantung. Bermanfaat semua. Banget nih punya gue. Dah. Sama yes. Double tip, paling gue kalau gantung pakai double tip kemarin-kemarin. Iya. Gak apa-apa sekalian. Gak apa-apa, jadi kado gue bermanfaat. Sama ini gue masih buku. Bagus kan ya? Iya kan, pasti dia seneng banget. Dia kan baru lahir ya. Tapi kok terigen enggak, enggak suka. Baru okay. Lahir dikasih buku ya. Iya, 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 ini bapak terima, bapak terima. Terima ya, dia ini Spiderman nih. Nanti Spiderman. Kamu bisa jadi Spiderman, anak lu mau jadi Spiderman gak? Belum. Gak usah jadi apa yang normal-normal aja. Masa cita kamu gede harus jadi Spiderman. Kan susah nyari laba-labanya yang gigit. Mau kamu jadi Spiderman, nak? Mau. Dia udah jadi Spiderman dah, jadi Spiderman dah. Bapaknya dapet ini. Aku dapet jamu Thailand. Iya, seneng gua. Tuh apalagi ada ini. Habisnya ini pasti sehari. Ini habisnya 3 bulan lah. Des mambunya tuh. Bukan, itu sambal. Thank you for watching guys. I love you.